Tok kita tak nampak ni. Belalah kita tak ada ilmu pun. Asal kita pun ngam molek, duk molek jangan minta sedekah, duk ngakan comel. Lebih dak tu gitu kan nak ganti bui kita. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik Lala ni amma duduk bersama dengan Abi Abbas di Laluk ni. Ah ha, kita mari duduk di kawasan kapal Laluk. Mungkin dua. Bukit Naka. Resok nara dia aku. Jadi Abi Abbas kita ni yang istimewa dia aku minta maaf. Dia bukan kata nak gapo dia ada mata tak nampak. Ah tu dia mata tak nampak lama dah. Mata tak nampak. Jadi beranuk ke. Beranuk tu tak nampak dah. Masa beranuk tu tak nampak dah dia. Masa beranuk tu kita tu dia beranuk. Darah dia banyak. Tak berdi darah saja. Tahu saja boleh kita tu. Demo orang tua kampung rumah dekat. Orang tua ni ada lagi? Ada. Ada lagi. Adik-adik apa orang? 5. Oh, 5 orang. Dek. Orang dalam keluarga ni ada orang mata tak nampak super bebas ni. Ada, kita sorang. Oh, Ustaz Abbas sorang. Ya, kita sorang. Ah, kita panggil Ustaz dia. Yang empat dia kau. Ha, tadi dah bunyi khabar katanya dia kau mengaji Quran walaupun mata tak nampak tapi mengaji Quran ni sedap. Tahu huruf panjang, pandok, pendek, sa'du, fatahah, kasarah. Apa namanya, tahu laku. Ha, itu dia. Jadi, lalu ni kita nak pergi Abi Abbas kita ni baca Quran, tengok. Ha, itu dia. Dia persalahkan Abi Abbas. Ni kita nak baca surah ke apa ni? Ha, tengok. Ha. Oh, ni cara tengok Quran lagu ni? Ha, ni Quran ni dia datang mari daripada mana. Ha, kalau mengikut tu ni syaratnya. Ya. Ha, Quran mari ni, Madrasah An-Nur Fudud Blanc. Mana? Madrasah ni, tempat-tempat kita ngaji ni di Afrika surat ni. Madrasah An-Nur ni Fudud Blanc ni Fudud Blanc ni cara-cara sekolah orang tak nampak. Bagi tulis orang ni gotu yo yo duk koyak kata siapa dia nak ngaji nak gapo hubung image dot gapo-gapo. Oh, dia tulis tadi dulu. Ah, dia tulis tadi dah. Ni asal tulis ada ya dah ni. Kita baca tadi. Kalau orang pandai kok dia boleh baca hok urus hok toko hok sebaris ni. Orang jelek kok dia baca prah. Ya Abi-Abas ni ngaji lagu mana? Mula-mula. Mula-mula ngaji. Mula-mula ngaji ya ada surat ya ada sel lagi. Ni surat hok besar dah. Boleh baca utuh. Ngaji jadi budak lagi dah. Ngaji. Cara ngaji blind ni. Blind. Ngaji jadi budak. Ngaji mana budak-budak tu? Ngaji ni budak-budak ni ngaji di asal kita pergi di Merkah Jalah. Oh, ya ada ngaji ada pasal yang tak ada mata tak apa. Tak ada ngaji lagi. Ada sore nama dia itu nama Ustaz Musa. Oh. Kita pergi jumpa dengan dia. Jumpa dengan dia. Belum nak boleh baca mana. Belum nak boleh baca mana ni kena pergi kita tak ada ngaji rumah. Kita ngaji luar lah dah. Oh. Ketik di Afrika lah dah. Oh, bukan kata ada ngaji praktong mati yang super. Ada kali. Maka pergi ngaji dia ni? Ngaji ni ada. Ngaji ni ngaji sekadar baca Quran saja kau ngaji hal ayat? Ada belaka-laka. Oh, baca Rumi macam siapa boleh ke? Surat ni boleh baca belaka. Kalau orang geti, kena huruf boleh baca. Surat siya, siapa orang tak nampak ngaji boleh main komputer jadi poong. Ini surat Quran dah ni dek? Haa, ni aku sambil dia panggil. Kalau rasa putih dia panggil Braille. Braille. Malaysia ada surat ya. Itu dia. Nak biar Abbas kita baca sikit dek. Kita nak dengar suara dia. Punya suara yang kecek ni, suara sedap dah ni belah dia. Kau mana dek? Suara sedap, kecek pun suara sedap yang menengok dah. Apa saja Quran lebih lagi? Terlalu macam menarik suara sikit. Dalam jalan ni, kita tengok ni. Ni surah Al-Baqarah. 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 Ya. Surah Fatihah. Salah kan? Suratul Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Oh, dia ibu Sarakallah lah dia kata Allah berdiri bulu roma dia kata ni nak ayat katanya ya setara mata tak nampak dia kata oi usaha baca di sini ni boleh lama mana nak boleh kau pandai baca Al-Sambil ni surat butir ni cara-cara nak boleh baca dia lalu tu dia kena mengaji lalu orang derah ni boleh ni boleh kalau orang lama 3 tahun tak boleh baca. Tapi boleh juga kadang-kadang. Ya atas tangan pula. Kalau kita ingin ngaji dia ni. Tapi insyaAllah lah banyak ke boleh lah. Kalau kita tangan tak berasa lagi, tak tahu huruf gapo, jangan sebab kita jelek lah. Tak kena huruf tengok saja itu tau. Dia suruh mengapa dengan tape ataupun dengan MP3. Oh, dengar suara? Dengar suara. Oh, kat Tamnong ni kita dengar suara. Kalau mana belum ada kita dengar suara? Tamnong ni amal ngaji semasa dulu. Tamnong ni tak ada payuh ni kita mengaji. Mengaji cara Tamnong ni kita mengaji ni boleh. Kita mengaji ni boleh, cara-cara mengaji lagu, mengaji ni boleh. Boleh. Nak mengaji lagu kau. Lah ni boleh apa lagu lah ni? Lah ni lagu tak ada boleh lah. Boleh sikit tu. Oh, saat ni lagu ke apa tak ni? Saat ni lagu ada belakang macam-macam. Ada Masyari, ada Saat Al-Ghamizi. Banyak lah ada pasal dalam episode, dalam YouTube ke apa tu dek? YouTube, banyak lah. Lah ni boleh buat apa lagu lah ni? Lah ni boleh. Boleh sikat dua. Tapi tak ada baca mana. Saat ni siapa dia tak ni? Saat ni kita baca tu. Hak kita sendiri tak bawa. Tapi Mas Syari baca lagu lain. Terah-terah awak pasal Mas Syari boleh? Tadi ya. Bukan tak ada dia. Mas Syari pula. Ya, Mas Syari pula, Mas Syari pula. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Atau Mas Syari. Kalau saat lagu ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'unallaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa sahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Syukurlah. Oh, degi ulun dah ngamuk dah aku ni. Ni nak ayat katanya orang tak seperti kita ramai-ramai. Tapi kebolehan dia ni lebih daripada kita ramai-ramai. Seorang Kru'el saat ni Mas Syari pun boleh buat. Saat Syahid Al-Wamidi pun boleh buat. Tamna hak dia sendiri pun sedap tak sedih dah adik akak tu. Itu dia. Deh. Lain pada Kru'el ni adik akak, katanya dia kebolehan lain-lain lagi adik akak. Lala ni kerja kamu? Lala ni? Tak. Lala ni dia jual gitu. Jual bagi rocek gitu? Jual bagi rocek. Asal boleh jual ni, kita kena naik tu. Atas kayu ni awak naik tu. Lekor kita kalih diri. Tanya dah habis kena patah ni. Naik kayu? Oh, nak kayu panjang. Awak naik. Tak tahu mu? Oh, awak pun dia? Tak atas dia dengan kamu. Ramah-ramah. Tak naik lagu mana? Naik ke pucuk ni. Yang jauh kakak ke arah. Patah dia? Naik tak kayu tak tahu. Patah lagu kita kalih semua 20 keret. Lagu. Tali diri? Tali diri. Patah mana kata dia luah taruh mana-taruh mana dia? Ya, saya mau kalinya.
pasal ilmu gali yang kata mekur, uang baik setengah ni. Lepas tu kita ambil ngukur ni, kita ukur kayu ni, yang tak leci tu suruh orang jelek ukur. Panjang mana. Nah, kalau dia tersembat, sembat 15 sen. Tinggi. Lepas tu kalau kerek 100, kita kena gali kerek satu ruang. Kita nak gali luas je, pasal kita nak duduk dalam ni, dia lemah. Oh, jadi gali sore ni supaya orang biasa? Nah, boleh. Kita gali ni. Turun dalam. Bukannya biasa. Ya, atau masalah ni, orang tino itu tak ada kerja ke apa-apa. Ada tino ni? Ada tino. Orang apa yang tino? Tino sore lah. Kerja sore ni. Ya, atau rumah tangga ni. Pasal Tuhan ni, projek suruh kita rumah tangga ni. Untuk kita. Tak boleh nak ambil niat hamba dia. Kita kena kerja lah. Ya. Dia kata, kalau orang tak nampak, tak bini, tak boleh bini nak kerja ke apa. Dia nak beri, tak ada dia nak ambil lah buat tu. Lalu tu kita orang tak nampak ni, belalah kita tak ada ilmu pun. Asal kita pun dengan molek, duduk molek, jangan minta sedekah, duduk dengan kena comel. Lebih dah tu gitu yang nak ganti beri kita. Deh, walaupun duduk dalam keadaan ni, ngajing tak duduk berasa kata nak pergi minta sedekah ke dua ni. Kita ni tak biasa ajak dia halalah lagi. Tak sih mula lagi. Pernah kan apa? Karena minta sedekah sana itu ulama telah dimurih, lepas tu Tuhan pula tak ui. Nabi pula lagi. Pasal apa dia kata kalau mu tak leh minta, tak leh minta galai, tak leh duk minta sedekah, tak leh kerja galai, ambil gaya api jua. Nabi suruh. Ya, ni nak orang katanya dia kakak walaupun dia tak nampak sekalipun tapi tak ada lah fikir kata nak pergi minta nak bagi demo tak sih. Kalau kira ni dalam keadaan ni dia pergi minta orang tak kata gapo dah, dia tak kata gapo dia tak nampak dah. Dia nak marah lagi. Demo tapi tak sih. Tak sih. Boleh usaha kita nak usaha cari sendiri. Argentina ni mata nampak tak? Argentina pakai katik supaya amal. Oh, supaya amal-amal tu? Ngaji lebih ke orang siar ke mana. Tu? Ngajar kalau lupa dulu. Boleh kenal ke mana tu? Boleh kenal ke mana? Melalui Facebook. Jadi berorak oleh Facebook ni? Tak ada tu agapa ni. Facebook pedak saja ya. Tengok-tengok profile, ada kita tanya. Tapi kita temuin ni, ada sikit sangat ya. Tak kira? Tak kira. Anak-anak apa orang dah lah ni? Nak anak tiga. Anak tiga dah? Nampak belakang? Anak tu tak ada gapo lah. Semua biasa. Dengar dia baca Quran. Ketua tu dia tahu dah lah kata dia tak nampak tu. Dia banyak kata tak nampak. Nak boleh kata tujuh jatuh hati ke Abang Bah ni lama mana duk? Nak tak sencai ni buat keputusan? Tanya dia. Tanya dia kata dia kecek dengan ada orang yang tak nampak lah. Lepas tu ayu tak ada kata gapo, tak ada bantah orang yang duk. Ya okey lalu dah. Kak Puan kan setuju dah. Kak menikah lalu boleh. Dan ini boleh hasil daripada pernikahan kita ni berapa orang dah? Tiga. Tiga orang dah. Tiga orang ni nampaklah tu. Tu dia alhamdulillah. Cukup belako. Cukup pasal ada dah dalam kehidupan kita ni. Duk dengan Abang Bah ni. Aku tak puantah. Masa dia kagak. Ada sikit banyak. Ya. Tapi boleh saya makan rezeki ke apa tu supaya biasa. Ya. Supaya biasa tak ada duk utuh, tak ada duk lapar ke apa Boleh makan bakal lebih daripada orang biasa. Dan ni kadang tu orang biasa tu kena makan dengan mama. Kita jagalah. Mama tu. Telur tu biasa ya dengan mama tu. Jagalah. Jadi supaya yang mengamal. Supaya yang mengamal. Sebab itulah kata yakin penting. Ya, kali kita pergi kata Tuhan tu situ pakak tak kena usin ke apa dia apa kena bebar dia. Selagi juga apa ni orang hok biasa, orang hok cukup sifat biasa ni tak ada boleh buat umur kan. Dia ni orang tak cukup ni boleh buat umur dah. Jasa je ni. Ni umur ni umur ni. Jasa je lah ni, jasa je hijau-hijau area sendiri ni dek. Dia mahu tolong juga lah. Tapi banyak-banyak dia lah. Kita ada hijau, ada saja. Pas learning ni adik akak dia buka kedai rocek. Dia buka kedai rocek ni pasal nak jual macam nak mencucur duit tu. Tahu lagu mana ni amo nak terawih ya cek tengok atas duit ni yang boleh royak dak atas duit ni berapa ko. Amo ada janji dengan lagi ni. Tak janji dengan ngaja ni. Nak wi abel dia. Tah terana nak wi gah ni hak berapa ko. Kau nak tengok. Satu. Satu. Amu tak ada royak lagi dah adik aku ni. Ya dah. Kadang-kadang orang celak ni, kadang-kadang orang tak celak ni,
Ya cengah kertas Sina ini. Tapi nak wicat ceng lagi, ya ambil duit ni, ya uku duit ni sama panok panjai ke. Pendek kata, ya nak cek tau. Band Roy, wapo. Band Hasik, wapo. Ya tak sama, kan apa, kan duit tak sama. Duit tak sama panjai, lepas tu besar lah, tak sama. Ini. Ini bukan sibu lah, 12 kot. Tahu. Aduh. Yo, kalau Zamir dulu deh, ingat dia pun ingat tak, duit 5 riyal lah. Duit siya lah. Duit siya ni, orang panggil, ni tak ada lah ni, duit siya ketah gini. Pasal ya habis, ingat tak? Masa sekaja 9. Pasal ya habis, dia timbul duit ni. Duit 2 riyal. Duit biasa jabir ni? Biasa jabir, 2 riyal. Ada sekeping lagi, sekeping lagi. Ano, ni hal ni. Gani ni. Ah, jadi 15 kok tu. Ha ni kena 15 kok ni. Ah, kok bah. Nak tawi dengan pengaruh 12 ya ke? Ha. Nak apa? Ha, tak apa. 15 kok bah. Ai tak apa, ana tak tahu lah. Samua ni, samua tak sama. Tak silap. Kaya duit ni. Duit besar ni. Tengok ketah tak hamun. Tengok. Ini buat tau. Tahu dia weh. Pak kacau ni pak. Pak okey. Pak duit sat ni leh. Duit sat ni tu nak ya nak cel lah. Ya ada duit sat ni tu. Ya ada lemak, ya ada kerah patu pula. Duit rumah aku. Ni tengok ni sini ni. Ni. Ha. Ni. Gaji yang berapa pak? Awak je 10 ni. Oh tahu dah. Bukan biasa dia akak weh. Bukan biasa dia akak. Jadi tahu dah ni nak orang katanya walaupun mata dia tak nampak sekalipun tetapi kebolehan dia ni aku yakin kata lebih daripada kita orang yang nampak sepenuh lagi dia akak dah. Dah. Nak yang ni lah ni apa ni payah nak cari orang hok cukup belaka orang jatuh kan. Terfikir ambil dia ni tinggal dia nak cari walaupun dia tak nampak tapi dia boleh buat belako. Dia usaha juga walaupun payah dia buat juga. Kita nak cari orang hok lalu juga kebanyakannya ngisap. Jadi kita nak cari orang cukup molek tu payah kata. Biarlah dia tak nampak pun dia tak gigot tu. Tak ngisap ke apa. Apabila duduk dengan dia tu dia boleh buat belakang, usaha belakang. Payah kan dia usaha buat. Kita kata tak usah buat lah. Dia kasi dia nak buat. Allah. Kasi nak buat juga kita lah. Jadi, kepada apa ni, wanita-wanita di luar sana tu, kena pilih molek lah. Golo ni payah kan. Jadi, tak duduk dengan keluarga ni, kena korban banyak lah. Dia tadi ada lah masalah situ. Biasa dia situ. Orang biasa pun ada juga. Tu dia. Okey. Keluarga tu wis semangat belaka ke kau anak ada keluarga. Wis makan aja. Support molek. Okey.